Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kita balik lagi melanjutkan karir Moto2. Sebelumnya kita coba Rising Star Challenge ya, tapi belum mendapatkan hasil yang maksimal. Ini belum ada kelas MotoGP, kita skip dulu. Kita langsung saja ke Nissan World Circuit Marco Simoncelli. Seperti biasa, keep it on, keep it to, dan race continue to the weekend. Halo. Oke, kita di keep it on dulu karena gak ikut free practice. Ini gimana ya, kita pakai ban medium aja lah ya di belakang biar gak terlalu geol-geol. Oh, rupanya helm kita ganti, guys. Tanpa sepengetahuan. But it's no problem. Kali aja dengan helm yang berwarna putih hati kita menjadi lebih suci. Nyeng. Oke. Jangan sampai track limit. Mana breaking point ini, guys? Out track. Oke, nggak apa-apa. Kita coba sekali lagi. Luar biasa. Iya. Siapa di sana? Tony Arbolino rupanya. Tapi kita bisa melihat dong, nampaknya kita sangat kencang ya di sektor terakhir. Ya, sektor 3 maksudnya. Masih mendapatkan waktu 1 menit 36 detik. R4. Pada Sumika Chantra. Oke, inilah hasil untuk kualifikasi kedua Icamjo sebagai pole position dengan 1 menit 36 detik, poin 527. Sementara posisi kedua ada Sumika Chantra selisih 2,8 detik, jarak yang cukup jauh. Di row pertama ada Aaron Canet juga di posisi ketiga. Oke, guys, kita langsung lanjut saja ke race. Good morning, saudara. Masih cukup bagus. Nah, masih cukup hangat ya, 23 derajat Celcius. Sementara suhu track 42 derajat Celcius. Kita kayaknya pakai kompon ban belakang itu hard atau coba lagi kita pakai medium hard ya. Oke, guys, kita langsung saja ya. Inilah pole position kita, ada Icamjo 2, Sumika Chantra 3, Aaron Canet di row pertama, Jorge Navarro, Cameron Webber, dan Aya Ogura di row kedua. Ntar Pedro Acosta start dari posisi ketujuh. Yang lain banyak yang pakai ban hard juga ya. Ini lagi tabrakan maut. Nah, gak kelihatan lagi. Ini sudah blind spot kita.
cuma ada 1-2 motor yang kelihatan. Oke guys, kita lihat motor kita apakah kotor, dan rupanya memang betul-betul kotor. Motor kita kotor, motornya Sonica Chantra kotor juga. Oke guys, mudah-mudahan motor kita enggak rusak dan masih nyaman dipakai. JP San Marino, here we go. Sudah ada yang crash. Cara kita langsung melebar cukup jauh guys. Malah track limit dong. Ini kok jauh banget ya mereka ya. Kita tinggalkan saja. Ini mumpung ada kesempatan ya guys. Ini kesempatan langka kita bisa meninggalkan para AI cukup jauh. Biasanya kita dibuat sulit oleh Galis Dinoviati dan kawan-kawan. Sementara di lap pertama kita sudah meninggalkan mereka dengan selisih waktu 4,4 detik. Ayo, harus tetap fokus ya. Oke, cukup baik dilakukan oleh Jamjo. 5 detik dong. Come on, kita harus tancap gas sekencang mungkin. Ini sama kayak kita pakai easy sebenarnya. Tapi ini 120% loh. Oke, ketiga cukup baik. Jangan melebar. Sektor pertama cukup baik dilakukan di Sanjo. Langsung memperlebar cara kita dengan Nicola Antonelli. Sonica Chantra berarti crash tadi ya. Jangan kita crash. Oh no. Oke, gak apa-apa. Walaupun kita agak sedikit wide tadi sampai out track dan hampir crash, tapi kita gak bisa dikejar lagi. Apa saja kita crash guys. Lagi-lagi kita jangan kita main-main guys. Tujuh detik. Ini ceritanya kita aman saja sih ini. Walaupun kita crash mungkin kita masih bisa fight back. Ya sama kayak di GP Austrian ya. Oke, sudah dua kali kita mendapatkan track limit warning. Mudah-mudahan kita gak kena long lap penalty ya guys. Lebar kita di tayungan 8. Jangan lagi melebar. Iya, luar biasa Ichanjo. Langsung memperlebar jarak lagi dengan Nicola Antonelli. Iya.
Baik sekali. Luar biasa kita meninggalkan. Walaupun waktu kita enggak sama seperti waktu kualifikasi, tapi ini cukup kencang. Jangan melebar. Dan ada sedikit insiden terjadi antara tiga rider belakang. Kita nggak tahu, nanti kita coba lihat replaynya ya guys. Nampaknya Nicolò Antonelli sangat kompetitif dia pada balapan kali ini. Masih steady posisi kedua. Mengingat ini sirkuitnya VR 46 Academy. Karena Nicolò Antonelli salah satu ridernya guys. Misano last corner. Oke, ban kita masih cukup tebal ya guys. Luar biasa entry corner, cukup presisi ya guys. Iya, lagi-lagi kita kena track limit. Dan kita terjatuh dong. Gak boleh lagi ya guys, karena Nicolò Antonelli sudah semakin dekat. Kita gak boleh lagi terjatuh ataupun kita mendapatkan track limit warning, sehingga mengakibatkan kita untuk long lap penalty. Lagi-lagi ada. Oh, sorry guys, kurang fokus karena ada lihat nih dua rider tadi yang crash. Kita sampai menginjak kerb. Mudah-mudahan kita nggak di overtake sama Nicolò Antonelli. High speed corner. Luar biasa jam jo. Tiga koma tiga detik jarak kita dengan Antonelli. Sekali kita crash, mereka bisa mangkas waktu sampai 7 detik dong. Luar biasa sih AI-nya. Jangan sampai kita track limit lagi dong. Ya boleh kita crash untuk yang kedua kalinya. Kita pakai sisa bensin, kita nge-push di akhir balapan guys. Pakai power 3. Eh, malah kita hampir crash dong. Wow, luar biasa. Yang tadinya race ini sangat tenang, tiba-tiba menjadi sangat serius. Hampir saja kita crash lagi ya guys.
Oke. Luar biasa Icam Jo. Last corner. Hey. Bagaimana Jimmy Misano? Icam Jo disusul Nicole Antonelli dan Albert Arenas. Hampir saja dua Itali, Lorenzo Dalla Porta dan Nicola Antonelli menjadi podium 2 dan 3. Sayangnya di akhir-akhir balapan Albert Arenas menggeser Lorenzo Dalla Porta. Di posisi kelima ada Alonso Lopez, 6 Manuel Gonzalez, 7 Kevin Kubo, 8 si panjang tumben ya, 9 Jeremy Alcoba dan 10 Barry Baltus. Banyak rider yang kelas. Philip Salak yang biasanya finish di urutan-urutan terakhir sekarang berhasil di posisi ke-11, yang di Kelly pun sama. Sementara rider-rider yang TOP BGT, Sam Lewis, Augusto Penasaran, Kenneth Jarabet, Bobben, Snyder, Kalles dan Vietti sayang sekali gak bisa bersaing di posisi podium. Jack Dixon, Sumiko Chantra, Tony Apolino, Ai Ogura, Pedro Acosta, luar biasa di belakang semua mereka. Oke guys, kita lihat dulu untuk klasemen sementara. Icam Jo lagi-lagi memperbesar jarak dengan Ai Ogura menjadi 77 poin selisihnya. Kita dengan mudah bisa menjuarai gelar juara dunia pada musim kali ini. Di posisi kita ada Kalles Vietti dengan 106 poin. Tony Arbolino, Bobben Schneider, Sumiko Chantra. Lagi-lagi kasihan mereka gak bisa meraup poin pada race kali ini. Oke guys, kita lihat untuk tim championship. Masih dengan Emi Gorfeo Speed Up Racing dan Idemitsu Honda Team Asia gak mendapatkan poin apapun pada race kali ini, sehingga membuat kita lebih tenang lagi ya guys. Sudah 40 poin selisihnya. Oke, segitu saja untuk race kali ini. Kita lanjut di race berikutnya. See you next time, bye bye.